Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini kita bakalan bukain pembungkus melon loaf. Kira-kira melonnya bisa kebentuk nggak ya? Yuk kita lihat. Ini dia proses pembukaannya menggunakan kunci T. Bautnya bakalan dilepas-lepas dulu nih. Hari ini adalah hari panen raya melon golden, termasuk melon golden yang berbentuk loaf ini. Setelah panennya habis, nanti tanaman ini bakalan diganti dengan tanaman lainnya. Kira-kira buah apa ya yang bakalan diganti dengan buah melon ini? Membuka bungkus ini lumayan susah ya, karena menggunakan baut, belum lagi selama kurang lebih beberapa bulan dikenai hujan dan panas. Membuka bungkus melon loaf ini penuh dengan kesabaran. Oleh karena itu, harganya lebih mahal dibandingkan dengan melon lainnya. Kalau melon golden yang biasa, harganya Rp15.000 per kilo. Tapi kalau melon golden yang sudah berbentuk loaf, harganya bisa mencapai Rp100.000 ya. Tapi itu dihitungnya per buah, bukan per kilo. Ada juga yang harganya Rp50.000 sampai Rp75.000 kalau bentuknya kurang lah ya. Kalau sempurna banget sih, bakalan lebih mahal lagi. Nah, ini bautnya udah buka satu persatu. Membuka bungkus melon ini harus hati-hati ya, dan harus tepat. Kalau enggak, nanti bisa-bisa melonnya ini nggak bisa berbentuk loaf. Dan juga harus dilihat kematangannya. Caranya cukup gampang. Tinggal dilihat apakah warnanya itu cukup orange atau golden atau tidak. Melon loaf ini jarang banget deh dijual di supermarket maupun di toko-toko besar. Aku aja pertama kali lihat melon loaf ini di perkebunannya. Nah, ini sudah diketuk-ketuk, berarti sebentar lagi bakalan kebuka ya isinya. Semoga aja melon loafnya bakalan kebentuk sempurna. Bismillah. Diketuk-ketuk dulu seperti itu, setelah ini baru deh kita buka. Nah, itu udah mulai kebuka. 1, 2, 3, ini dia. Dan ini diperkirakan harganya Rp75.000 ya, karena cukup berbentuk. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih buat semuanya. Dadah!